Pihak Hilde ungkap kejanggalan ditolaknya gugatan pembatalan nikah. Kris Hatta bahagia, gugatan pembatalan nikah yang diajukan Hilde Fitria ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Kris merasa telah membuktikan jika ia dan Hilde pernah menikah siri secara sah. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Hilde akan mengajukan banding Hilde yang diwakili oleh pengacaranya, Endah Murnalita dan Rangga Wiliandi mengatakan ada beberapa kejanggalan dari majelis hakim yang terkesan sengaja untuk menolak seluruh bukti yang diajukan pihaknya. Ini sangat aneh, sangat janggal, makanya kami akan banding. Terus pernikahannya ada di Halim, kenapa di Jati Asih keluarnya buku nikah? Apa kaitannya Halim, Jakarta Timur dengan Jati Asih, Bekasi? Enggak ada, ujar Endah saat berada di Pengadilan Agama Bekasi. Menurut Endah, gugatan pembatalan nikah yang ia dan kliennya laporkan juga atas suruhan Kantor Urusan Agama, KUA, Bekasi. Tak sampai di situ, ia juga mempertanyakan ustaz yang menikahkan Hilde dan Kris. Dan yang lebih penting lagi di sini dikatakan dalam akta yang ada di KUA yang menikahkan adalah Hajah Madinah, sedangkan nama Haji Madinah itu tidak pernah timbul dalam persidangan dan tergugat sendiri, Kris tidak pernah mengungkapkan yang menikahkan Haji Madinah, tapi Ustaz Husein, lanjutnya.